monitor gaming 165Hz 100% sRGB, harganya itu sekarang udah di bawah 2 juta coy. Karena di pasaran Samsung, Asus, dan Gigabyte udah mulai nurunin harga monitor Full HD IPS 165Hz nya mereka, AOC pastinya ya mesti turun harga juga. Bukan apa-apa, karena monitornya cuma bisa di tilt aja, nggak bisa di swivel ataupun height adjustable. Tapi buat monitor Full HD 165Hz yang G-Sync compatible dan punya profil sRGB, gua rasa 1,9 juta udah harga yang gila sih. Nggak lupa, turunnya harga monitor sekarang ya gara-gara si Lord Kutang itu juga.